Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Fairness-nya jalan, aparat, dan sebut aja yang biasa diucapkan, kan anak buahnya juga harus di jadi ya, tidak dilibatkan dalam proses ini, kan itu. Jadi kalau propam diperlihatkan sekarang melalui telegram yang bahkan secepatnya cepat itu, kan mau diterangkan bahwa malam ini juga saya keluarkan telegram, itu artinya ada keputusan bahwa ini akan ada momentum bersih-bersih. Hambat penyidikan 25 personel Polri telah diperiksa termasuk 3 Brigjen. Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa tim khusus yang dibentuknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel Polri terkait dengan menghambatan proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Dari 25 personel yang diperiksa, terdapat 3 orang perwira tinggi atau pati Polri berpangkat Brigadir Jenderal. Kita sudah memeriksa 3 pati, Brigjen, Kombes 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, dan Pama 7 personel, Bintara dan Tamtama 5 personel, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para personel yang diperiksa ini dari Kesatuan Divisi Propam, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan hingga Bareskrim Polri. 25 personel diperiksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam menangani TKP dan beberapa hal yang membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penyidikan. Begitu pungkas Kapolri. Untuk itu Kapolri akan mengeluarkan surat telegram terkait dengan mutasi 25 personel yang tengah dilakukan oleh pemeriksaan ini. Berikut ini adalah daftar personel Polri yang menghambat penyidikan kasus Brigadir J. 25 personel Polri didapati telah menghambat atau merintangi dan menghilangkan barang bukti sehingga mengganggu proses penyidikan kasus tewasnya Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan dalam hal penangkapan, penanganan TKP dan penyidikan, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk memudahkan proses penyidikan, Kapolri telah mengeluarkan surat telegram mutasi terhadap 25 personel Polri yang berasal dari Divisi Propam, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan Bareskrim Polri. Dari data yang diperoleh oleh redaksi kantor berita politik RMOL, tertanggal 4 Agustus yang dimutasikan adalah pertama, Irjen Verdi Sambo, Kadiv Propam Polri sebagai Pati Yanma Polri, penggantinya adalah Irjen Syahar Diantono, Wakabareskrim Polri sebagai Kadiv Propam. Kemudian kedua, Brigjen Hendra Kurniawan, Karopaminal sebagai Pati Yamna Polri, penggantinya Brigjen Anggoro Sukartono,
Karowat Prof. Divpropam sebagai Karopaminal. Yang ketiga, Karowat Prof. Divpropam diisi oleh Kombes Agus Wijayanto yang sebelumnya Sestro Wat Prof. Divpropam Polri. Yang keempat, Brigjen Benny Ali, Karo Provos Divpropam dimutasikan sebagai Pamanian Ma. 5. Kombes Kukuh Sutiono, Kabagian Duan Divpropam dimutasi menjadi Karo Provos. 6. Sespropaminal Kombes Deni Setianugrahana Sution dimutasi sebagai Pamanian Ma Polri, penggantinya Kombes Edgar Diponegoro, Kabak Binpam, Propaminal Divpropam. 7. Kaden Aro Paminal Kombes Agus Nurpatria dimutasi sebagai Paman Yamna Polri. 8. Wakaden B. Propaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin menjadi Paman Yamna Polri. 9. PS Kasubag Riksa Bagian Etika Rawat Prof. Divpropam Kompol Baikuni Wibowo dimutasikan sebagai Paman Yamna. 10. Kompol Cuk Putranto PSK Subak Audit Etika Rawat Prof dimutasikan sebagai Pamanian Ma. 11. Kasatreskrim Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit dimutasi sebagai Pamanian Ma Polri. 12. Kanit 1 Satreskrim Jaksel AKP Riva Izal Samuel dimutasikan sebagai Pamanian Ma Polri. Personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kasus Brigadir J, Kapolri langsung mutasi perwira tinggi malam ini juga. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan akan memutasi beberapa orang perwira tinggi atau pati buntut dari kasus penembakan Brigadir J. Kapolri segera menerbitkan telegram untuk memutasi beberapa pati di jajarannya. Harapan saya proses penangkapan, penanganan terkait kematian Brigadir Joshua, tim sus akan bekerja keras dan menjelaskan ke masyarakat. Begitu katanya di Mabes Polri Jakarta pada Kamis 4 Agustus. Selain itu, tim sus Polri telah memeriksa 25 orang dari tingkat perwira tinggi hingga tamtama terkait dengan kasus penembakan Brigadir Joshua alias Brigadir J. Dari 25 orang tersebut terdapat 3 orang perwira tinggi, Pati Bintang 1, 5 orang komisaris besar atau kombes, 3 orang komisaris polisi atau kompol, 3 AKBP, 7 orang bintara dan 5 orang tamtama. 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Dan tentunya jika ditemukan proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Kata Kapolri di Mabes Polri Jakarta, Kamis 4 Agustus. Sebanyak 25 personel polisi itu diperiksa atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP. Untuk pertama kalinya, Jenderal Bintang 2 itu muncul di hadapan media sejak kasus dugaan tembak-menembak di rumahnya pada hari Jumat 8 Juli yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Selanjutnya, saya juga intinya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Ujarnya pagi tadi sebelum pemeriksaan.